Toyota Allport baru resmi terdaftar di Indonesia. Toyota memiliki model multi-purpose vehicle atau mobil keluarga yang masuk ke dalam segmen mewah. Mobil yang dimaksud adalah Toyota Allport dan Toyota Velfire. Model tersebut laku keras di banyak negara termasuk Indonesia, karena dianggap bisa mencerminkan sang pemilik sebagai sosok yang sukses. Harga yang ditawarkan di tanah air yakni di atas 1 miliar rupiah. Dalam kondisi baru, sudah termasuk biaya impor dan pajak barang mewah. Belum lama ini, pabrikan asal negeri Sakura ini meluncurkan generasi terbaru dari MPV berkapasitas 7 orang tersebut. Desain luar dari Toyota Allport ini tampak berbeda, terutama di bagian grill yang kini dibuat melebar hingga ke bawah lampu utama, logo yang kini memakai lambang Toyota sama seperti Velfire. Allport maupun Velfire tersebut terus baru ini sudah menggunakan platform Toyota New Global Architecture atau TNGA yang bisa memangkas bobot serta ideal untuk disematkan di dapur Pajo berteknologi hybrid. Ada 3 jenis mesin yang dipasang yakni 2500cc standar pada Allport, 2400cc turbo dan Velfire masih mesin hybrid untuk kedua mobil yang sanggup memberikan angka konsumsi BBM sekitar 16 hingga 17 km per liter. Interior untuk tipe tertinggi didesain sangat mewah, layaknya kabin pesawat jet pribadi. Kursi berbusa tebal dengan pelapis kulit siap diduduki lama tanpa khawatir gagal, dan ruang kaki juga ditambah untuk baris 2 maupun 3 sehingga lebih lapang.
Pada bagian atas dan konsol panjang, sebagai tempat untuk meletakkan lubang AC dan berbagai macam tombol, termasuk untuk mengoperasikan moonroof yang dibuat terpisah di sisi kiri dan kanan. Untuk pertama kalinya, pabrikan otomotif asal negeri Sakura ini memasang pijakan kaki tambah dan otomatis muncul ketika pintu geser dibuka. Tujuannya membantu anak kecil dan orang tua naik maupun turun. Dari pelusuran Viva Otomotif di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, diketahui bahwa Toyota Motor Corporation sudah mendaftarkan hak cipta alpart baru di Indonesia. Sayangnya, belum diketahui kapan PT Toyota Astra Motor berencana memasarkan produk tersebut serta berapa harga yang akan ditawarkan.